pembelajarannya IPA. Kita akan belajar empat gerak dan gaya. Kita akan belajar empat gerak dan gaya. Pertama kita akan belajar tentang gerak benda, lalu perpindahan dan jarak tempuh suatu benda. Lalu kita akan belajar tentang gaya. Lalu kita akan belajar tentang gaya. Pertama kita belajar tentang pergerakan gaya, lalu setelah itu belajar perpindahan gaya. Dan terakhir kita belajar hukum Newton. Dan terakhir kita belajar hukum Newton. Ada macam-macam gaya dan gerak. Kalau gaya ada gravitasi, magnet, gaya gesek, dan lain-lain. Kalau gerak ada gerak lurus, mengikat relatif, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan. Gaya-gaya ini sangatlah bermanfaat.